bahaya kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Rugi sendiri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Mau simpan sakit hati atau mengampuni. Saya kasih tahu, waktu orang nyakitin Anda, ibaratnya tuh Anda sedang diberikan secangkir racun. Anda mau minum gak racun itu? Itu pilihan Anda. Kalau Anda minum, Anda mati. Jangan diambil. Pilihlah untuk selalu mengampuni. Orang tuh kalau sudah salah, perasaan bersalah tuh sudah menyiksa dia. Tanpa kita perlu menghakimi dia, tanpa kita perlu marah-marah, orang kalau tahu dia salah, dia sangat tersiksa. Makanya kenapa sebaiknya kita jujur kalau kita salah? Karena itu untuk dia sendiri. Dia merasa lego. Karena ketika kita benci sama orang, gak mungkin kita damai. Gak mungkin kita suka cita, pasti mukanya meletot, turun ke bawah. Tapi kalau kita legowo, sudahlah, semua orang bisa bikin salah. Ampuni saja. Katakan ampuni saja. Angkat tangannya semua, begini. Ampuni saja. Shake it off ya. Ada lagunya kan? Shake it off. Kalau orang ngomongin kamu, shake it off.